Ogah dukung Gibran cawapres, kader Demokrat mengundurkan diri. Dokter spesialis jantung, yang juga dikenal sebagai pegiat media sosial, Dr. Berlian Idris, menyatakan mundur dari Partai Demokrat. Berlian beralasan, tidak bisa mendukung Gibran Rakabuming Raka, yang didukung Partai Demokrat, sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Ia merasa tidak etis, jika tetap berstatus kader Partai Demokrat. Dalam akun Twitternya, Senin, tanggal 27 November tahun 2023, Berlian Idris menuliskan, "Bismillah. Dengan berat hati saya kabarkan, bahwa minggu lalu, Senin, tanggal 27 November tahun 2023, saya menyampaikan surat pengunduran diri saya sebagai kader dan pengurus Partai Demokrat." Satu persatu ya, dari kader Demokrat hari ini banyak mengundurkan diri. Ada apa begitu? Ketidakpuasan terhadap AHY ya selama memimpin Demokrat hari ini karena dianggap ya instan ya mendukung Gibran atau mendukung Prabowo. Mengapa saya katakan seperti itu? Kan pada hakikatnya 9 tahun menjadi oposisi, kritik keras kepada Pak Jokowi, tapi pada hakikatnya melempem mereka begitu. Ada apa begitu kan? Kader-kadernya banyak yang beralih dukungan kepada Anies Baswedan, ya satu sisi seperti itu begitu kan? Apa yang mau kita lihat Partai Demokrat kalau tidak melihat konstituennya begitu? Gara-gara trending nih, asam sulfat. Orang hamil suruh minum asam sulfat. Dokter spesialis akhirnya mundur dukung cawapresnya. Kemarin profesor dibikin pusing di MK. Sekarang dokter spesialis dibikin pusing. Ampunan bocil. Mudah-mudahan 60 hari ke depan makin banyak yang sadar bahwa memang cawapresnya belum cukup umur maju. Jangan dipaksain. Cabut dari Prabowo karena alasan yang saya sampaikan dalam pidato saya. Dan saya berkeyakinan rakyat setuju dengan apa yang saya katakan itu. Dan saya boleh katakan juga SBY juga setuju. Alasannya, indikasinya adalah coba lihat seluruh spanduk-spanduk atau iklan-iklan dari partai saya, Partai Demokrat, tidak ada gambar Gibran. Tidak ada gambar Gibran. Itu bukan saya yang buat, itu Partai Demokrat yang buat. Tentunya Partai Demokrat, dan saya berkeyakinan juga, abang saya Susilo Bambang Yudhoyono adalah negarawan. Tidak sembarangan juga dia, pro ke sana, pro ke sini. Tetapi dia lebih mementingkan kepentingan negara. Jadi artinya apa? Partai Demokrat bisa saja dianggap gerbong kosong. Karena ya tiba-tiba gerasa gerusu ya, kata Pak SBY di situ begitu kan ya, mendukung salah satu calon ya. Ya walaupun ini ada desakan-desakan harus dukung, ya memang harus kewajiban di situ begitu. Saya melakukan konferensi pers, menyatakan mengundurkan diri dari Partai Demokrat karena sudah tidak nyaman lagi di Partai Demokrat Purwakarta. Ada sebagian yang mengundurkan diri, tapi insya Allah kami sudah mempersiapkan, insya Allah tidak akan mengganggu dengan tahapan-tahapan pemilu menjelang pileg 2024. Oh, ini penurunan suara Pak? Penurunan suara, ya nanti kita lihat, ya mungkin ada, tapi dipastikan insya Allah tidak akan terlalu signifikan. Nah ini yang kemarin-kemarin ini memang di partai ini masa kita tidak ada prioritas dari kader. Saya kan kader 17 tahun di Demokrat. Dari jenjang dari bawah, bayangin dari organisasi sayap, dan saya berhasil menjadi anggota dewan selama 2 periode, dan kemarin maju juga sebagai DPR Provinsi dengan mendapatkan 14.000 suara. Ini tidak dihitung gitu. Dokter Berlian Idris mundurkan diri itu. Apa gara-gara asam belimbing sayur? Asam sulfat.
Aduh. Gimana itu teman-teman? Hah? Dokter udah gak mau tuh dukung belimbing sayur gara-gara asam sulfat mungkin ya. Mungkin ini Maya. Weh genjet milenial, lu pada masih mau dukung asam sulfat? Asam belimbing sayur aja asam sepet, ya kan? Gimana asam sulfat? Rontok. Mas, apa ya, rencananya mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Apa? Akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua nih Bu ya. Insyaallah awal tahun udah stabil ya. Nah, ini dari sisi konsumen ini. Ya Pak. Dokter spesialis jantung sekaligus kader Partai Demokrat Berlian Indriansyah Idris menyatakan mundur dari partai tersebut karena tidak ingin mendukung cawapres Gibran Raka Buming Raka. Hal itu disampaikan melalui akun media Twitter atau X pribadinya di @berlianidris pada Senin 4 Desember 2023. Bismillah, dengan berat hati saya kabarkan bahwa minggu lalu, Senin 27 November 2023, saya menyampaikan surat pengunduran diri saya sebagai kader dan pengurus Partai Demokrat. Alasannya adalah saya tidak bisa mendukung cawapres Demokrat Gibran Raka Buming Raka, tulis Berlian. Alasannya, kata Berlian, dia merasa tidak pantas kalau nantinya mengkritik pasangan calon yang diusung Partai Demokrat sementara masih menjadi kader partai. Berlian pun mengatakan berterima kasih atas ilmu dan persahabatan yang sudah diberikan Partai Demokrat kepada dirinya selama ini. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming adalah cawapres pasangan Prabowo Subianto dari Koalisi Indonesia Maju, di mana Demokrat menjadi salah satu partai yang bergabung di dalamnya. Pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo itu alias Jokowi banyak dikritik lantaran harus mengubah peraturan batas usia minimal cawapres di MK. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, batas minimal usia cawapres sebelumnya adalah 40 tahun. Namun di aturan itu diubah menjadi 40 tahun atau pernah dipilih menduduki jabatan publik melalui pemilu atau pilkada oleh MK yang diketuai Anwar Usman pada 16 Oktober 2023 lalu. Anwar merupakan paman dari Gibran sekaligus ipar Jokowi.